Pemirsa, warga di sekitar tempat wisata Curug Cimahi, Bandung Barat resah karena kawanan monyet liar masuk ke permukiman warga. Ya, kawanan monyet merusak atap dan genteng rumah warga, jumlahnya pun terus bertambah. Gerombolan monyet ekor panjang yang berada di kawasan wisata Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat masuk ke permukiman warga. Kemunculan monyet liar ini diduga karena mencari makanan. Selain itu, kawanan monyet ini meresahkan warga karena merusak tanaman, bahkan merusak atap rumah warga. Agar tak masuk ke permukiman, ratusan monyet liar ini diberi makan oleh relawan setiap hari. Namun karena jumlahnya terus bertambah, kawanan monyet ini tetap masuk ke permukiman pada pagi dan sore hari. Sekitar sini, ya intinya penghuni rumah di sini resah lah ya. Resah. Suka ngerusak apa aja tuh mas? Paling ini atap rumah, genteng, sampai udah berani lah masuk rumah juga. Oh, masuk rumah juga. Warung pada ngambil. Pernah nyerang warga nggak mas? Kalau nyerang enggak, kecuali kalau bawa makanan pasti kejar. Gitu. Oh ya. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan agar tidak meresahkan dan merugikan warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.